Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita ini akan memindahkan lagi sarang lebah madu. Ini ada di belakang rumah warga. Akan kita pindahkan ke dalam kotak yang telah kita siapkan. Kita coba dulu, kita sapa tawonya. Kita asepi bentar. Kita asepi tawonya, bagaimana reaksi tawonya ini. Tuh. Kita asepi. Kita akan cari ratunya, akan kita pindahkan nanti tawonnya ini. Lebahnya ini bersarang di bawah kardus. Nanti akan kita pindahkan ke dalam kotak. Oke. Kita coba, kita angkat semua. Kita tengok lebah madunya. Tuh, kita balikkan. Woi, luar biasa. Woi. Jadi tengok itu ada isi madunya juga, tengok. Banyak manisnya. Nah, banyak madunya, bisa ditengok ya. Hasilnya lebahnya di situ. Nah, ini sarangnya dia. Sangkar madunya. Ini lumayan banyak ini manisnya nih madunya. Karena sekarang ini lagi musim-musim apa namanya musim bunga. Jadi bisa ditengok ini yang atasnya adalah madu, semuanya madu. Oke, akan kita pindahkan koloni lebah madu ini ke kotak yang telah kita persiapkan. Oke, kita satu-satu dulu. Kita lah ngambil satu dari koloni itu, kita ambil ke ini, kita siapkan di dalam kotak, kita masukkan di dalam kotak yang telah kita siapkan. Nah, bisa ditengok ini, kita lah mengambil satu apa namanya satu untuk mancing agar lebah ini mau pindah ke kotak. Oke, bisa dilihat kita sudah memindahkan satu apa namanya satu sangkar apa telur telah kita pindahkan di dalam kotak. Sekarang tugas selanjutnya adalah mengambil ini indukan tawon. Kita pindahkan satu persatu ke dalam kotak sambil kita mencari ratunya. Kita akan kembali mencari sosok apa namanya sosok ratunya. Kita akan cari lagi. Bisa ditengok. Kita ambil satu-satu sarangnya. Kita ambil, kita taruh di dalam kotak. Sop, kita taruh di dalam kotak. Kita ambil lagi. Nih, nah. Ini bro, yang atas adalah madu ini bro. Madu semua ini bro. Nah, itu madu semua bro, yang atas tuh bro. Nah, bisa ditengok tuh bro. Itu madu semua. Nah, apalagi ini. Ini madu semua ini. Yang atas itu, nah, ini adalah madu semua. Nah, hop, kita ambil lagi, kita pindahkan. Nanti satu-satu kita ini, kita ambil ini ya. Woi, madu bro. Ini masih ada satu sangkar, akan kita ambil lagi. Lainnya sudah kita pindahkan ke dalam kotak semuanya. Ini masih ada satu. Setelah sangkarnya kita ambil semuanya, ini induk tawonnya menggerombol semuanya. Akan kita ini kita pindahkan nanti. Kita cari ratunya mana, nanti semuanya akan ikut ke dalam kotak yang telah kita persiapkan. Kita ini mulai satu-satu dulu. Kita angkat ini, dia sembunyi di kap motor, kita ambil. Kita nyari ratunya, di mana posisinya ratunya itu bersembunyi. Bisa ditengok. Nah, kita cari dulu ratunya. Ada enggak ratunya di sini? Kita cari, saya tengok di mana
Ada nggak ratunya ini? Kita mencari ratu lebah. Ada nggak di sini? Kelihatannya belum ada terkait untuk ratu lebahnya. Kita nyari ratu lebah, di mana keberadaan ratu ini. Setelah ratu lebah kita dapatkan, semuanya aman. Satu-satu kita mencari keberadaan ratu lebah ini. Harus sabar. Kadang cepat menemukannya, kadang juga lama. Kita coba angkat ininya, kita angkat, kita cari di mana keberadaan ratu ini. Kita angkat, kita taruh di sini. Ah, itu tuh, itu keberadaan ratu, itu tuh ratu itu. Itu. Nah, ekor panjang itu adalah ratu, ratu lebah. Nah, itu adalah ratu lebah. Nah, itu tuh. Itu ratu lebah itu. Nah. Coba ditengok. Ratu lebah. Nah, inilah kita dapatkan ratu lebah. Mana tadi dia? Nah, ini ratu lebah nih. Nah. Ratu lebah. Nah. Mana dia? Mana tadi ratu lebahnya? Itu dia jalan-jalan. Itu ratunya telah kita dapatkan. Itu ratu yang dikerubuti oleh para lebah jantan. Nah, itu yang dikerubuti itu adalah ratu. Sudah kita dapatkan. Kita tinggal menengok beberapa saat lagi, semuanya akan balik sini. Nah, itu ratunya itu. Tuh, ekornya panjang yang dikerubuti lebah jantan itu. Nah, adalah posisi ratu. Nah, itu sudah dikerubuti. Nanti semuanya akan ke sini semua. Oke. Berhasil kita dapatkan ratu ini. Ratu lebah. Nah, ini nih. Ini adalah sang ratu lebah. Tengok. Di ujung ini adalah si ratu lebah, kita ambil. Nah, sip. Aduh, jatuh. Ini ratu lebah. Semuanya lah pindah ke situ, ratunya lah dapat aman. Kita meskipun kita cap biak kancah ini tidak apa-apa, karena ratunya sudah di sini semua. Nanti semuanya akan masuk ke dalam kotak karena ratunya sudah ada di situ. Tidak masalah, kita hambur-hamburkan pun tidak apa-apa, dia akan ke situ semua nanti. Tengok, nanti koloni lebah itu akan mencari ratu, semuanya akan segera masuk ke dalam kotak. Oke, sekian dari saya, kita nanti akan cari lebah madu lagi. Oke. Itu pasti pada bingung nyari ratu, karena memang aku maksa ngambilnya dia tuh. Aku paksa untuk segera pindah ke kotak. Gak apa-apa, semuanya nanti akan segera masuk ke dalam kotak yang telah kita persiapkan. Karena sudah tahu keberadaan si ratu lebah, rombongan tadinya yang masih bergerombol di bekas sangkar lama sudah masuk ke dalam sangkar yang telah kita sediakan. Lagi hasil kita mindahin tawon tadi, ini ada isinya lagi. Nah, wes jatuh bro, lagi bro, walalala. Ini guys, ini madu tadi, ini madunya aku potongin. Inilah yang disebut dengan madu murni. Sip, kata ini. Sip, nah ini lagi, ini madu lagi bro. Sip. Ini madu murni bro, bukan madu tangkaran bro. Ini masih ada. Madu lagi bro, kita iris. Weh, manis. Wais, luar biasa. Nih, masih ada lagi. Sip. Tengok. Wais, mantap.